dan dengan kasus ini apakah Pemprov DKI akan meningkatkan? Mereka melakukan yang biasa disebut sebagai sosial. Kami di Pemprov DKI Jakarta banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana sulitnya mengajak yang sudah masuk dalam daftar orang dalam pengawasan untuk mau ke rumah sakit. Itu ceritanya banyak sekali. Karena itu saya mengimbau kepada semua bahwa kalau diduga memiliki potensi COVID-19, itu jangan merasa ini aib. Banyak petugas-petugas kita itu mengalami kesulitan ketika meyakinkan untuk membawa ke rumah sakit. Saya merasa sebagian dari mereka merasa kesulitan untuk mau mengikuti prosedur karantina karena takut kehilangan pekerjaan. Itu sebabnya kami di Jakarta ambil kebijakan tidak potong TKD, dan kemarin saya sampaikan kepada dunia usaha, bantu menyelamatkan Jakarta dan Indonesia dengan cara tidak memotong gaji karyawan yang diduga mengidap COVID-19 supaya dia mau ikut karantina. Itu salah satu masalah yang kita hadapi di Indonesia, di Jakarta, karena Malaysia transparan. Media dan Indonesia berinteraksi dengan Indonesia, dari situ kita bisa